Hai hai plan plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di ini channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Indonesia termasuk negara keberkepulauan, namun tak semua pulau dihuni karena mayoritas ada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Berdasarkan luasnya, pulau terkecil di dunia ini hanya cukup untuk satu rumah berpenghuni. Jasrum Inuk Island ini tepatnya terletak di perbatasan antara Kanada dan Amerika Serikat. Begitu kecil tempatnya, nama pulau ini dibuat sesuai dengan ciri tempat tersebut. Berikut ini adalah 5 fakta menarik Jasrum Inuk versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta, karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, sejarah terbentuknya. Pada tahun 1950, Jasrum Inuk Island dibeli oleh keluarga Sisilan yang kaya. Awalnya, pulau ini dikenal sebagai Pulau Hope, namun pemilik menanam pohon di setiap daratan yang ada di pulau kering itu sampai tertutup. Tak hanya itu, mereka juga membangun sebuah pondok dengan tujuan untuk liburan musim panas. Lokasi ini dengan cepat menarik wisatawan sejak kala itu. Yang kedua, berukuran tak lebih dari lapangan tenis. Jasrum Inuk Island hanya memiliki luas 310 meter persegi. Saat orang itu keluar dari rumah, kaki akan langsung berpapasan dengan air laut yang ada di sekeliling. Pulau ini hanya punya pantai kecil, satu pohon, dan cukup untuk kursi di depan. Walau kecil, tempat ini mampu memberikan kenyamanan terutama bagi orang yang suka dengan laut dan tempat terbuka. Suasana di sana sangat cocok buat refreshing. Yang ketiga, diakui sebagai pulau. Tentu tidak bisa asal tempat dijadikan pulau. Karakteristik dan syarat tempat ini diakui sebagai pulau karena Jasrum Inuk Island sudah bertahan dan berdiri di atas permukaan air alias tidak tenggelam dalam jangka waktu yang ditetapkan. Pulau ini juga memiliki luas lebih dari satu kaki persegi dengan satu pohon hidup. Beberapa kondisi ini sudah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai sebuah pulau. Yang keempat, hilang keindahan. Keluarga Sisilan menciptakan pulau ini bukan untuk viral. Mereka hanya ingin bersantai di tengah penatnya suasana kota. Namun tak disangka tempat ini tersebar ke penjuru dunia. Guinness Book of World Record mencatat rekor pulau terkecil dunia yang didapat oleh Jasrum Inuk Island. Hal ini menjadi salah satu penyebab turis berbondong-bondong datang dan menaruh minatnya pada Jasrum Inuk Island tersebut. Yang kelima, interior klasik. Sederhana dan tenang dari potret yang bisa kita lihat, Jasrum Inuk Island menggambarkan interior yang nyaman seperti rumah Amerika pada umumnya. Terlihat klasik tapi tidak jadul dari wujud luar. Kembali lagi karena fakta luas tanah yang kecil, kesempitan ini juga punya risiko tinggi untuk jatuh ke laut saat menepakkan kaki keluar. Demikianlah ulasan 5 fakta Jasrum Inuk versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.